Dikenal dengan nama penyakit gula, diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah, glukosa, di atas batas normal. Di tahun 2021, International Diabetes Federation, IDF, mencatat 537 juta orang dewasa, umur 20-79 tahun, atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Diabetes juga menyebabkan 6,7 juta kematian atau 1 tiap 5 detik, dan saat ini, Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta. Dengan jumlah penduduk sebesar 179,72 juta, ini berarti prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 10,6%. Guru Besar Ilmu Penyakit dalam FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Prof. Dr. H. Ari Fahrial Syam mengatakan, perkembangan zaman memberikan pengaruh terhadap perubahan gaya hidup yang serba instan dan hal ini dapat memicu terjadinya penyakit tidak menular yang salah satunya diabetes mellitus. Saat ini 5 penyebab kematian terbanyak di Indonesia didominasi oleh penyakit tidak menular, katanya. Untuk itu, kata Dr. Ari, pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri. Perubahan gaya hidup dan pola aktivitas dapat dimulai dengan mengatur pola makan, konsumsi buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik dengan olahraga minimal 30 menit per hari, mengurangi tidur sehabis makan, dan memeriksa gula darah secara rutin, ujar Dr. Ari.